Persija siap 100% untuk kalahkan PSIS Semarang. Alessio mulai semangat untuk hancurkan PSIS. Persija Jakarta siapkan 3 rencana redam PSIS Semarang. Alessio menegaskan, tim besutannya sudah berada di jalur yang tepat untuk memperbaiki 3 poin pertama. Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio mulai mengajak penggawa Macan Kemayoran untuk mempelajari permainan PSIS Semarang, calon lawan-lawan yang bakal dihadapi di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Alessio bilang tim besutannya sudah berada di jalur yang tepat untuk mendulang 3 poin pertama. Menurut Alessio, PSIS merupakan tim bagus, sehingga Persija perlu mencari kelemahan maupun kelebihan calon lawan. Meski tidak membeberkan secara detail, Alessio mengaku sudah mendapatkan gambaran mengenai Mahesa Jenar. Kami masih punya beberapa hari lagi untuk mempersiapkan tim. Jadi, kami akan menyiapkan 2-3 solusi untuk menghadapi PSIS, kata Ale. Alessio mengatakan, duel kontra PSIS menjadi momen kebangkitan Persija setelah di laga perdana bermain imbang 1-1 melawan PSS Sleman. Menurut Alessio, pemain terus bekerja keras untuk mendapatkan 3 poin pertama. Alessio juga menilai pemain sudah berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan 3 poin di laga akhir pekan nanti. Kendati demikian, sang pelatih mewaspadai semangat yang diperlihatkan PSIS setelah melalui laga pertama dengan mulus. Kami siap untuk merebut kemenangan perdana. Intinya kami harus memberikan 100% kemampuan, kata mantan asisten Antonio Conte ini. Pemain muda Brahim Fatahri berharap mendapat kesempatan untuk menjalani debutnya di Liga 1. Brahim saat ini sudah mengikuti latihan bersama tim, dan siap dimainkan bila dipercaya sang pelatih. Brahim sebelumnya absen di laga pertama, karena baru pulih dari cedera otot paha. Brahim merupakan satu dari 9 pemain muda yang disiapkan Persija untuk tampil di Liga 1 musim ini. Pengalamannya bersama timnas Indonesia U19 dan senior menjadi modal berharga bagi Brahim. Perlahan mulai pulih dari cedera, Brahim Fatahri sudah tidak sabar menjalani debutnya bersama Persija di Liga 1 2021, kata Brahim Fatahri dilansir dari laman resmi klub.